Kembali bersama Telegram. Kembali. Untuk segmen yang sampai ke hari ni kita tak dapat lagi nama dia. Kan? Segmen yang kita cerita pasal iklan ni. And then iklan ni 3 hari lepas. Aku come across this iklan lah. Okay. Dia daripada Graph Studio. Okay, tak nak dengar. Dia, I think advertising agency lah. Okay. So dia buat iklan untuk Chinese New Year. So aku share kat kau kan. Okay. So apa kau rasa? Dia macam ala-ala video clip. Video clip dia 80-an dia rock. Dia apa? Dia lain lah. Aku tengok aku terkejut. Tu je lah. Aku perasan si siapa nama tu? Seorang pelakon. Yang Mixer tu. Aku tak ingat. Dia berlakon Terbaik Dalam Langit. Okay. Bron, Toyu, seorang lagi. Megat. Seorang lagi. Idil Putra. Idil Putra. Oh yes, dia ada. Dia pakai baju baby Rina. Dia yang dekat toilet tu. Yes. Dia pakai baju baby Rina. Okey. Ada. So dia seorang dia aku cam. Ellen aku tak cam. Okey. Kira ada misai bapak. Mana ada misai dalam lakon. Dia iklan ni ganas lah. Ganas. Okey. Iklan ni ganas lah. Dia ganas daripada segi language. Dia bukan ganas daripada segi perbuatan. Okay. Tapi overall it makes sense. Yes, it makes sense. It makes sense. Apa benda yang dia cuba sampaikan tu actually it makes sense. Yeah. Sebab dia try fokus satu scene. So it makes sense lah. So respect lah. Aku agak kagum. Idea dia very good lah. Idea dia very fresh. Very good. So siapa yang nak tengok iklan ni aku bagi link kat bawah. Tak apa kan kita tengok je benda tu. Boleh. Macam kita buat teaser trailer lah. So kau boleh taruh kat situ kecil yang dia kan. This new year we celebrate you. This year is the year. 80s kau je. Double Parker, so double park without leaving your number. Muka tak puati. You, Mr. Blind Spot Train Rider, who pretends to be blind. You, Party Pooper, who don't flush the toilets. Aduh, baby Rina. Muka douchebag gila. The good signal drivers who don't give signal on the road. Tak, dia pakai BMW, babe. Aku tak puati. Agents who bail on your friends at the very last minute. The poor game is wrong in this world. Muka double parker dia macam babi tu. This year is the year of you. The year of the babi. Selamat tahun babi. And happy Chinese New Year. Aku suka. Alright. Bagi link. So korang tengok lah kenapa kita orang gelak lah. Okay. Diffusion. Aku keluar mata tengok kita ni. Tengok Graph Studio. Okay, respect siapa yang terlibat. Yes. Who came up with the idea is yes, copywriter dia semua. Champion. Dan pemilihan lagu. Ya, yeah. Pemilihan lagu amat terkesan. All the asshole. Ya, mungkin lepas ni kita boleh buat pasal yang tak kerti pam kat jamban ya. Sebab semalam aku terkena kat bangsa, babe. Dekat Davis Corner. Aku macam fuck. Pam tu tak berfungsi ke apa? Fungsi. Ha, aku tak faham. And the best thing is dia jenis pam yang dia ada pam yang setengah, yes. Okay. And then lagi satu pam yang zoop clear terus kan. Lepas tu baru naik air. This one yang habis terus. So maknanya dia inish dia memang tak intentionally tekan. Intentionally tak tekan lah. And sebelum aku tu perempuan. Sebab
susah ke button ni? Tak. Dia button ke? Tak ada button. Ke? Button lah. Button and it's clean. Toilet tu bersih. Aku masa masuk cakap, ih, toilet bersih. Tapi bila dah sampai dalam, damn. Aku terkena dekat Davis Corner Bangsa malam tadi. Davis Corner Bangsa, okay? Aku terkena malam tadi. Balik pada kerja, penat-penat, nak makan kan. Damn. Tak, aku memang tak boleh nak ni comprehend. Tak boleh brain kan? Tak boleh brain lah. Aku terus terasa macam nak muntah habis kat dia. Serius, aku... okay. Oh well. Tapi kau sendiri tak tahu siapa lah kan? Mungkin perempuan tu masuk, kotor dia keluar balik. Tak. Pasal masa aku nak masuk, ada boyfriend dia dekat luar. Mm. So boyfriend dia cakap, nanti dulu. So boyfriend dia teman perempuan tu. So obviously perempuan tu. Kan? Okay. Tak tahu ada. Mungkin dia tengok video kita ni, dia terkesan. Terkesan lah. Aku harap dia berubah lah. Yalah. Tahun baru. Ni dah Malaysia baru, babe. Kan Malaysia baru tak kerti pam jamban. Kan ni tahun babi, tahun korang tapi. And the thing jadilah is babi yang baik. Bila aku pam, dia telan terus. Dia bukan ada keluar balik ke apa kan. Macam taik dia terlampau terapung ke sampai tak boleh nak tenggelam kan. Okay. Aku aku tak boleh brain. Aku tak boleh brain. kalau dia tak nak tembang pasal toilet lah kan. Tapi kalau dia cuci, mesti ada air. Yelah. So Okay, tak nak. Dia subjektif. Dia begitu subjektif. Okay. Sebab dia melibatkan bangsa. Okay. Aku faham. Okay. Anyway, Kongsi Pacoy. Kongsi Pacoy, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun babi. Yes. Okay.